Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nurani Suwarto, Happy Cooking. Kali ini aku ingin membuat pastel yang renyah banget dan yang jelas membuatnya simple ya. Dan bahan-bahan yang aku gunain ada 250 gram tepung atau setara dengan 25 sendok makan peres, 50 gram margarin yang sudah aku cairkan, lada bubuk ntar aku pakai setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, tepung maizena 2 sendok makan, air 120 ml dan 1 butir telur ukuran sedang. Untuk isiannya aku pakai kentang yang ukurannya sedang sudah aku potong kecil-kecil, wortel yang ukurannya kecil sudah aku potong-potong juga dan cuci bersih, setengah sendok teh garam, bawang putih dan bawang merah yang sudah aku cincang halus masing-masing 3 siung, setengah sendok teh penyedap, 1 sendok teh gula, lada bubuk. Aku ntar pakai tepung secukupnya. Untuk step yang pertama, ini aku mau membuat bahan kulitnya ya. Ada 250 gram tepung, kemudian masukkan garam, tepung maizena, lada bubuk, 50 gram margarin yang telah dicairkan, 1 butir telur ayam yang ukurannya sedang, kemudian semuanya diaduk. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel aku. Yang belum subscribe, subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Aku masukkan air. Dan diaduk sampai kalis. Aku nguleninya pakai tangan, sebelumnya sudah aku cuci bersih ya. Dan diuleni sampai kalis. Kalau adonan kulitnya sudah kalis, kemudian aku istirahatkan selama 1 jam dan ditutup. Untuk step yang berikutnya, aku mau membuat isian pastelnya. Siapkan wajan, masukkan minyak goreng 2 sendok makan, panaskan. Setelah panas, masukkan 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Boleh dicincang halus atau ditumbuk juga boleh. Tumis sampai mengeluarkan aroma harum. Lalu masukkan wortel yang sudah dipotong kecil-kecil, sebelumnya juga sudah aku cuci bersih. Dan masukkan kentang. Kemudian diaduk-aduk kentang dan wortelnya biar tercampur rata. Dan masukkan
setengah sendok teh penyedap dan 1 sendok teh gula, lada bubuk setengah sendok teh, dan beri sedikit air. Tutup dan tunggu sampai matang. Ini wortel dan kentangnya sudah matang. Kemudian di atasnya aku mau taburi sedikit tepung biar kental. Kalau semuanya sudah tercampur rata, angkat dan sisihkan. Ini adonan kulitnya setelah aku diamkan selama 1 jam. Tekstur adonannya lembut banget. Kemudian adonan kulitnya aku potong menjadi beberapa bagian. Setelah dipotong, kemudian aku bulat-bulatkan. Ini hasilnya setelah dibulatkan, kemudian mau aku pipihkan. Adonan kulitnya tuh jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Setelah dipipihkan, kemudian isi dengan isian wortel dan kentang yang sudah dimasak tadi ya. Setelah diisi dengan kentang, kemudian dilipat dan ditekan-tekan pinggir-pinggirnya. Kemudian di pinggirnya aku pilin. Lakukan hal yang sama sampai habis. Ini hasil pastel yang sudah dipilin ya, kemudian siap untuk digoreng. Siapkan wajan dan beri minyak, kemudian panaskan. Setelah panas, masukkan pastel dan goreng menggunakan api sedang. Dan goreng sampai kuning kecoklatan. Kalau sudah matang semuanya, angkat dan tiriskan. Ini hasilnya setelah digoreng, aku mau coba satu. Kulitnya renyah banget ya. Kulitnya renyah, empuk, dan isiannya juga gurih. Selamat mencoba dan terima kasih.
Thank you.